Bah, mau tahu sesuatu gak? Mau lihat rebana gak? Rebana? Rebana. Apa rebana? Untung saya masih single loh pak. Untung loh pak. Hi guys, welcome back to the Ask Gamers and News with me, your host Mika Lili and two of my co-hosts yang ada hey, Bunda di sini. What's up everybody? Dimana pak? Dimana acara 99% nothing dan 1% berita. Yoi, inilah ya kita. Jadi pertanyaan dulu. Bang, sini bang. Minit masculinism today. Udah, joknya diulang-ulang, udah bosen. Today, bosen. Bosen. Hah? Gimana nih? Aduh. Bang. Pasti langsung feminis. Bang, jawab pertanyaannya. Bang, bedanya teknis sama teknis apa, bang? Kenapa? Bedanya teknis sama teknis apa, bang? Ini seperti membicarakan apa bedanya nasi dan bubur. Aku dan saya. Kalau contoh, kalau aku adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki Tara. Terus, kalau saya? Monyet. Dia masih terjebak. Ampun. Putus. Hati kita puis. Personal 5 Royal. Oh iya. Yeah. Personal 5 Royal. Apa itu Personal 5 Royal? Oh my god. Personal 5 Golden ya. Jadi gosipnya ada karakter baru namanya Udin. Cowok cewek. Berarti dia deh. Orang itu karakternya cewek pak yang misteriusnya di sini. Rambutnya panjang bukan? Kalau nggak salah. Ah berarti itu. Berarti itu. Jadi ya, personal 5 bisa jadi ya bisa jadi ini gue nggak tahu. Mungkin soal playmot. Maybe ya kan? Iya. Saya pulang ya. Apa kata personal 5? Jelas acara nih. Itu katanya si shogi playernya itu yang di gereja itu aslinya playable karakter. Yang shogi yang nyampe yang di gereja itu tadi playable karakter cuman kata si Atlus terlalu panjang dikat gitu. Jadi dia cuma jadi social link doang. Nah bisa jadi mungkin di personal 5 Royal dia jadi playable karakter. Kalau saya sederhana apa golden version sih sebenarnya ini jujur ya persona yang saya favorit paling itu persona 4 terutama persona 4 golden. Persona 4 golden ya. Kenapa? Ada dua hal. Karena Persona 4 Golden itu pertama ceritanya paling bagus. Paling bagus. Social link-nya paling menarik. Yoi. Ya, kan? Dia lebih lama di story. Lagu-lagunya. Lagu-lagu. Plus yang Golden karakter nambah kan. Karakter ada Mary, Maru, Mai. Mary sama Dachi. Miyabi, iya kan? Banyak. Tapi intinya portable. Portable. PS Vita. Yes. Kalau Persona 5 ini keluar di Switch juga. Ya pasti pak, di kayaknya Switch. Kayaknya sih bakalan rilis di Switch deh. Switch? Sebenernya. Ya pasti di Switch deh. Kayaknya. Tapi untuk... kalau bisa di Switch. Sejauh ini. Untuk sejauh ini. Sejauh ini keluarnya di mana? Sejauh ini PS3, PS4, ada di PS3. Gak ada. Persona 5. PS4 gak ada. Hah? Iya gak ada. PS3 ada, PS3 ada, PS3 ada, PS4. Ya kak, tapi kan sekarang maksudnya Nintendo Switch kan udah gabung sama Xbox One ya, berarti possibility bisa jadi masuk Xbox. Soalnya Atlus itu juga ini yang dikabarin sih katanya cuma keluar di PS4. Di trailernya. Nanti kan di PS4 gitu. Ya, paling nanti ada newsnya lagi masuk Nintendo Switch. Jadi, harapan sebenarnya sebelum itu kita kan ada gosip-gosip bahwa PS5 akan diumumkan nih. Semoga aja enggak cuma PS5, ngumumin PS Vita 2 dong.
dengan powernya nggak bisa. Bisa ya, ngarep boleh dong, belum terjadi. Segala sesuatu belum terjadi ngarep boleh. Boleh boleh boleh. Pakai sasi pak, nggak ngarep. Tapi saya udah bilang kan stop konstruport. Iya. Ngarep ngarep itu yang impossible dah. Ayah mau jadi presiden. Zimbabwe, amit-amit, jangan sinanya. Jauh, mau jauh kan? Ya kamu aja sendiri. Personal lima royal, tapi yang jelas ya begitulah. Cari laki adalah baru, cari laki baru, cari laki. Personal lima intinya adalah personal lima royal adalah golden version. Yes. Ada aja karakter. Berarti story, story baru ya berarti. Endingnya ya, tambahin dong, endingnya, yes, endingnya krik-krak-krik, sumpah. Benar, benar. True endingnya, wah. Benar. Tapi kalau ending rasa, kan, ending, ending dari persona tuh banyak ya maksudnya. Ada bad ending, banyak. Ada bad, good, true. Bad, good. Hmm. True endingnya terlalu gampang. Persona 5 udah gitu krik krak krik. Persona 4 dong, hidden, cakep, sedih lagi. Kenapa, dan gue herannya kenapa enggak, karena mesti bad ending gitu. Kenapa, Bapak? Kenapa enggak ya cebong ending. Kenapa mesti cebong? Kenapa mesti kelelawar ending gitu. Bapak cebong? Apa? Bukan cebong. Bad itu, bego. Bad. 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 Bodoh amat. Tapi intinya adalah berarti bad, bad tempat tidur lo, tempat tidur ending. Bad, udah lo. Intinya adalah eh, dia aja nih. Anyway. Intinya adalah lima semoga aja kalau aku sih nggak bilang masuk switch atau ya semoga kalau kalau mau berdoa mas penting story, story di improve dong. Jangan selama di dungeon capek. Benar-benar dungeonnya kepanjangan. Persona 5 tuh dungeon kepanjangan. Persona 3 dan persona 3 dan 4 tuh panjang juga sebenarnya dungeonnya, tapi karena tapi story-nya juga seimbang. Karena seimbang dengan kehidupan nyatanya. Jadi ini masuk ke persona 3 dan 4 tuh. 7 Nah, next news ini adalah tentang Nintendo. Tadi kan ngomongin Nintendo. Oh, iya, Nintendo. Nintendo katanya teman-teman bakalan ngerilis 2 konsol baru. Oh, yes. Switch. Wow, hajat. Jadi yang sebelumnya yes, kita udah bahas. Yes, habis duit, yes. Pak, jadi kita sebelumnya udah bahas bahwa Nintendo itu memang akan mengeluarkan konsol baru. Konsol baru, new kita, konsol. New konsol. Yang waktu kita jelasin itu katanya konsolnya bakalan lebih kecil. Yoi. Dan lebih murah. Ternyata nah, ternyata ada dua. Yang dikeluarin memang yang lebih kecil dan lebih murah. Yang ada. Satu lagi ada. Nah, yang satu lagi katanya enhance. Lebih kuat. Lebih kuat. Bisa dan main 400K. Lebih mahal. Aduh. Ayo, 400K. Nah, mereka sih belum nyebut 4K, tapi kayaknya sih bisa. Bisa. Yes. Okay. Jadi kayaknya sih enhancer nih nggak tahu enhancer itu benar-benar stay untuk TV atau gimana. Oh, iya. Soalnya kalau yang portable juga nggak tahu portable ini apakah bisa ke TV atau enggak. Yang jelas gini. Yang jelas portable lebih murah dan saya mau beli yang portable pak. Gini nih kalau switch, kalau switch hidung dia kenapa besar karena boleh tapo nggak sih? Nggak. Benar. Kan verified. Mau nabok verified. Lu, buat apa? Lu mau lihat ini nggak? Mau lihat fitur Nintendo Labo yang baru? Ini pahala saya itu banyak. Sungguh orang-orang yang sabar itu. Pahala banyak aja lu bilang gua monyet bodoh. Apa mau bang? Apa mau bang? Anyway, apa ya? Oh, nih nih. Nintendo Switch. Ya? Mana Nintendo Switch? Ya, benar, benar. Nintendo Switch. Nintendo Switch. Kalau dia se-PS4 yang normal aja powernya. Tapi portable. Oh, makan. Auto buy. Itu di enhance itu mungkin, Pak. Karena PS4 aja bisa jual sekarang harga berapa? 3 juta. Mana harusnya bisa dong. Sus baru sus itu mahal, teman-teman. Mahal. Nah, makanya kan dibuat yang lebih murah dan lebih kecil. Portable. Tebakan gue. Portable. Udah mahal, jualan jual kardus dijual 2 juta. Kodok bener. Lebih cedek kan lagi marah. Yuk, anyway, next news. Ini ada langsung dari habis ini news ya. News yang terakhir, Gem. Enggak, tapi ini Taruh dulu, ya. Dan saya suka banget ide di mana dia mau versi kecil. Lebih portable. Kalau mau kecil sekalian se-PS Vita aja. Iya, betul. Jadi kita bisa taruh kantong, bisa taruh ya. Semobile. Dibikin gitu semobile ini Bapak dong. Iya, makanya. Kayak handphone Bapak. Iya, betul. Bilang. Karena sakit sekali begitu pada saat tiduran main. Lalu blok. Oh, iya benar. Sakit loh, Pak. Belum. Berat. Itu gua belum sih kalau berat switch ambulen tuh. Loh, ambulen. Dan switch di kantong ya, enggak muat. Enggak muat. Kalau segini kan? Iya, pocket size. Sini. Ngomongin enggak muat, Pak. Ini. Gua kan beli gua kan beli. Enggak, gua aneh, pocketnya di tengah gitu loh. Gituin teman. Oh, dua-duanya juga brengsek.
lenjek gitu loh. Otaknya otak rusak tas semua. Tas Nintendo gue mana yang beli? Hah? Yang itu Zelda. Nggak tahu. Ntar lo, gue mau edit toko video gue dulu. Tapi anyway, Switch ya. Switch. Tuh teman-teman, jangan beli Switch dulu sekarang berarti. Yes. Ngomongin soal Switch. Switch. Nah ini. Switch apa Switch? Susah Switch. Google. Google. Perusahaan apa? Masih Google masih. Maunya hilang. Gua ada di sini. Udah jadi meme soal konsol. Oh, konsol. Switch kan dia ngelirik konsol baru. Google kan kemarin ngelirik bahwa dia tidak konsolnya. Tidak konsol. Tapi sistem. Tapi sistem. Streaming. Project streaming ya Pak? Stadia. Stadia. Ya. Gambar S tapi kayak wifi gitu kan. Google Stadia Pak. Nah terus banyak orang ngeluh. Waduh, internet aku gimana nih? Kurang kencang. Kalau Stadia. Kalau YouTube. Kalau kamu internetnya bisa streaming YouTube 1080p, ya udah gitu. Dia bisa. Berarti bisa. Terus kan banyak yang bilang. Tapi kan kalau gaming kan aku ada uploadnya juga. Uploadnya kalau dari stick itu kecil. Kayak ibaratnya kamu kalau main ya main PUBG itu kan kamu ada info uploadnya juga kan? Ada. Kan kecil. Yang namanya upload download tuh pasti ada. Yang gede downloadnya. Nah downloadnya itu ya buat gamenya, buat kayak video nontonnya. Cuman aku sih cuman ini aja. Semoga nggak nge-lag itu satu. Ya. Karena hampir semua streaming service gaming yang ada sekarang di HP, beberapa aku coba, beberapa masih trial, beberapa masih belum rilis. Kalau Google nggak mungkin bayar. Iya. Nah, Google kan server capek. Google nggak. Itu kan katanya. Yang kedua, semoga Telkomsel, XL, Smart, Fred, semua. First media. Yang bener lah, yang bener dulu lah. Itu dulu ini udah ada feature soalnya. Ini udah feature. Orang-orang BSD nanti pada bilang, My Republic dong bang, My Republic dong bang. Editor kita juga udah ngomong gitu tadi. Sekarang BSD nih, pasti bilang, My Republic dong bang. Oke, di home gimana ya? Kalau mampus. Tapi yang jelas teman-teman, Google itu menjadikan itu. Dan satu lagi pak, kemarin di video ngetesnya Google coba pakai laptop bapuk. Damn. Kuat main. Ya, dinyobanya Origin. Ya karena download. Karena internet. Ada hubungan sama power. Jadi enggak ada hubungannya sama spek laptop atau apa. Ini internet. Basic internet. Asap, ini the future like gini aja, the future of gini aja. Asap komputer lu, smartphone lu, laptop lu kuat ngejalanin Google Chrome sambil nyetel YouTube udah bisa. Bisa. Kalau misalnya bang, laptop gua ngabisin nonton YouTube macet-macet. Udah gitu masih Windows ini lagi? Masih Windows apa? XP. XP. Itu zaman kuda gigit besi itu, Bu. Windows XP. Tapi intinya tempat servis. Mau apa PC-nya, Pak? Rusak. Oh, rusak dilihat teman-teman gua kan. Waduh, masih Windows XP katanya. Oh, zaman kuda gigit besi ini. Kuda gigit besi. Dia loncat tinggi semua. Kan kuda gigit apa? Sama setan. Anyway, ya. Jadi gitu teman-teman katanya. Jadi kalau misalnya HP lo kayak Telkomsel tahun lalu aja masih gini lo. Sekarang entah kenapa. Tapi jelas internet harus betul dulu sih gila karena the future everything internet. Tapi serius, benar. Jadi ini bukan lagi tadi. Ini kan pemilihan presidennya dikit lagi. Presiden manapun yang bisa jamin ormas nggak malakin internet, gua pilih. Bapak tuh jahat banget ya, saya mau ngomong terus udah gitu dipotong gitu lah. Bodo amat, show siapa? Coba host yang utamanya aja siapa? Co-host aja siapa? Bodo amat deh pak. Ya. Aku jadi pajangan di belakang. Tadi apa? Gua lupa. Gua jadi presiden modern. The Pilpres. Kok Pilpres? Google. Tapi ya, maksudnya ini membuktikan bahwa ini bukan berdasarkan dari spek grafik atau apapun, gak. Tapi dari koneksi internet. Betul, exactly streaming. Ya. Makanya lambangnya internet WiFi. Is the future, Pak. Tapi stiknya gue suka deh. Apa? Stiknya Google-nya cakep. Oh iya, controllernya. Apalagi kalau ada yang beli gue, cakep. Apalagi kalau dikasih. Wow, Google. Auto bagus review. Google, we see you. Gitu. Veterannya nggak review. Tapi ini nyobanya ya. Origin loh, bayangin Assassin Creed Origin yang dicoba. Origin? Oh, iya, Origin apa? Bukan Origin yang satu. Odyssey. Dan auto teman-teman, auto pastinya auto high spec lah. High spec. Jadi ini dijalanin di komputernya Google, lu tinggal streaming. Iya, kan bisa sampai 1080. Berarti beneran ada yang namanya VGA Cloud, nah, cuman Cloud. Cuman tidak enaknya, semua game yang sudah saya beli di Steam, beli lagi.
Enggak kan ini bukan beli. Google. Sistemnya ini. Kan sistem subscription. Subscription. Sistemnya subscription. Oh iya, sistemnya subscription. Kayak Netflix ya? Netflix. Nah, really? The best dong. Ngomongin. Wait, tunggu berarti kita harus bahas betapa the best ini. Iyalah, kan mau bayarnya subscription. Ada game yang baru keluar. Iya. Yeah. Langsung kalau bisa main ini langsung play. Wah, bisa ngebunuh Steam. Bisa yeah. Steam bergaben bisa bubar. Bubar. PS bisa Epic, bubar. Epic Games bisa bubar. Bubar. Genius. Ini aku baru nyadarin loh. Sumpah. Yeah. Hah? Bisa sebulan di- sebulan 100.000. Enggak mungkin bahasanya gitu. Enggak. Misalnya. Enggak pasti kalau platform kayak gini ya, biasanya tuh ada 3 pilihan subscription. Bronze, silver, dan gold. Enggak, kayak gitu biasanya. Tetap kayak misal Xbox One gua aja paling mahalnya 100.000. Iya, iya. Tapi kan game-nya maksudnya Bapak tetap harus beli juga kan di situ? Walaupun subscription gitu. Enggak tahu. Kalau misalnya mau cuma subscription doang, hancur Steam semua. Tapi kalau harus beli juga, nah. Tapi enggak nyampe yang kalau ke Indonesia enggak mungkin 100 ribuan kali, Pak. No. Xbox ya, katakanlah sebulan misalnya kita ngomong katakan gope deh. Nih, 399 atau 399 misalnya. Kalau gue pes bulan gue mikir. Iya. Tapi kalau 200.000 kalau 210. Tapi kan maksudnya Pak, tapi kan maksudnya dengan 399 Bapak dapat banyak game. Iya, tapi yeah, that's worth it, you know. Tapi menurut aku enggak bakal. Kenapa? Karena dia bersaing. Xbox One X aja cuma berapa? PS langgaran subscription 3.5 cuma berapa? Ya, Netflix ngomongin tentang subscription gini, game-game subscription Pak. Apple ngeluarin itu Apple Arcade, yaitu game-game bisa di subscription. Oh iya, game Apple subscription juga, ya, Apple subscription. Jadi makin kesini makin banyak persaingan. Saingan Pak. Sebenarnya udah dilakuin sama Sony ya, Sony juga ngelakuin. Yeah. Ya. Jadi itu udah kaya-kaya dengan kaya-kaya teknologi kan. Jadi main dengan internet gitu. Cuman kan dia permasalahannya adalah dia harus punya device yaitu PS4 itu. Kalau Google, Every phone, you can do it. Laptop, tablet, handphone, so you got the everywhere. Same connection. Ya, yeah, semua go, platform. Bisa main FF13 di smartphone. Oh, God. Baru kepikiran kan? Oh, banyak warni langsung. Genta 5 di handphone, loh! Jokes kita selama ini, Bang. Ya, jokes kita selama ini. Karena kita kan mikirnya gini, otak gue tuh terbengkak. Maksudnya mentok gitu, tapi gimana? Berarti smartphone harus kuat dong. Tapi setelah mikirnya, kalau dari Google begini. Kalau dari internet tuh basically based on... Literally game apapun bisa. Internet. Tapi, Pak, tapi ya internet, ya koneksi sama HP-nya juga bukan HP Cricket, Pak. Bukan HP tapi bah, ya masalah HP 700.000 aja aku pernah beli HP smartphone, teman-teman. Smartphone 700.000 literally bisa bisa YouTube full HD, bisa main PSP. Iya, ngerti, Pak. Maksudnya HP-nya juga yang bisa apa sih? Apa ya namanya? Internet. Tapi internetnya juga bukan yang pasti bukan iPhone 4. Kayak gitu. Kalau iPhone 4 pecah. Panas. Tapi anyway ya itulah gitu. Tapi anyway begitulah. Nah, ini ada berita selipan juga Pak dari kawan kami MHW Monster Hunter World. Katanya ada pilihan untuk 40 giga. 40 giga update. Ya, kalau mau ini ya. Kalau mau grafis yang cakep. Gitu. Oke. Jadi ini sudah ditutup saja, udah mau 1%. Okay. Sampai jumpa lagi tech news yang berikutnya karena baterai sudah mau habis. Sebelah saya ada cuma dari kemasin doang. Kok jadi ketek? Blessing. Oh iya, itu berapa?